Pasca kaburnya 448 penghuni rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, masih ada 130 napi dan tahanan yang belum berhasil ditangkap. Polres Pekanbaru membuka layanan call center bagi masyarakat yang melihat dan mengetahui keberadaan para napi itu. Pencarian terhadap narapidana dan tahanan yang kabur dari rutan Sialang Bungkuk kini memasuki hari ke-8. Selain melibatkan 4 polda sekitar dan menyisir sejumlah daerah, jajaran Polda Riau juga telah menyebarkan foto para napi yang kabur. Selain itu, Polres Pekanbaru membuka layanan call center untuk menerima informasi dari masyarakat yang mengetahui informasi tentang keberadaan para napi. Hingga saat ini, dari 448 napi dan tahanan yang kabur, sebanyak 318 napi berhasil ditangkap. Diduga pelarian para napi semakin jauh setelah adanya napi yang ditangkap di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Yang sudah kita input 130 itu sudah kita sebar fotonya. Kemudian bagi masyarakat yang menemukan atau mengetahui bisa menghubungi 110 ataupun comment center. Jadi polisi yang terdekat akan segera mendatangi bagi masyarakat yang menelpon kami 110 ataupun comment center. Sejauh ini sudah berapa napi yang tertangkap? Sejauh ini yang sudah tertangkap 318. Yang masih di luar 130.